bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Asahan dilaksanakan pisah sambut Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga kepada AKBP Yemi Mandagi. Acara tersebut diikuti oleh para unsur Forkopimda Asahan bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan ormas dari Granat, tim PAUS dan personil Polres Asahan serta ibu-ibu Bayangkari Asahan. Dalam kota sambutannya, AKBP Kobul Syahrin Ritonga mengucapkan terima kasihnya atas kerjasama yang baik antara Forkopimda Asahan dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta personil Polres Asahan sehingga Kabupaten Asahan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Dan kepada Kapolres Asahan yang baru diharapkan dapat meningkatkan lagi rasa kerjasama yang baik sehingga keamanan Asahan dapat ditingkatkan kembali. Setelah kata sambutan dari AKBP Kobul Syahrin Ritonga, dilanjutkan dengan kata sambutan Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi. Yemi mengatakan mengajak semua elemen masyarakat untuk bekerjasama demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Asahan. Setelah itu dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bupati Asahan Taupan Gama mengatakan, akan mendukung dan bekerjasama dengan sepenuhnya kepada Polres Asahan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Asahan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada AKBP Kobul Syahrin Ritonga, diikuti para unsur Forkopimda Asahan, dan kemudian acara dilanjutkan dengan pemutaran video selama kepemimpinan AKBP Kobul Syahrin Ritonga, dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada tim PAUS oleh AKBP Kobul Syahrin Ritonga, dan foto bersama dengan tim PAUS. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.